Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ni'amillahi wa ihdari. Allahumma akrimna li nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المسلمين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب والحرام الإمام محمد العسقلاني أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم
Sami'tu mendengar siapa aku Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dulu bersabda siapa Rasul. Itu yang dulu bersabda siapa Rasul. Itu yang dulu bersabda siapa Rasul. La tusallu, jangan sholat siapa kalian. La tusallu, jangan sholat siapa kalian. Ilal kuburi, pada kuburan. Ilal kuburi, pada kuburan. Wala tajlisu, dan jangan duduk siapa kalian. Alaiha atas kubur. Alaiha atas kubur. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Siapa Muslimun, Imam Muslim? Masih kepada larangan sholat di atas kubur dan juga tidak boleh duduk di atasnya. Wa fihi an-nahyu 'ani shalah ila al-qabri. Jadi di sini kalimatnya ila. Sholat ilal qabri itu dilarang. Larangannya adalah hukumnya haram. Ditafsirkan bahwa yang dimaksudkan sholat ilal kubur itu adalah sholat menjadikan kubur sebagai kiblatnya. Ya. Karena itu adalah ta'abbudnya orang-orang Nasrani. Menyembah kubur. La taj'alu qubura anbiya'ikum qiblah. Jangan kau jadikan kuburan para nabi itu sebagai kiblat. Kiblat kita adalah yang sesuai Allah perintahkan. Yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu kiblat kita. Nah, yang dilarang itu adalah mustaqbilan lahu. Salatnya sengaja menghadap kuburan. Itu yang tidak boleh dalam menjadikan kuburan sebagai kiblat. Wala tajlisu 'alaiha, duduk di atas kuburan juga jumhurul ulama mengatakan haram. Beda dengan Imam Malik bin Anas yang berpendapat bahwa duduk di atas kuburan itu tidak haram, hanya makruh. Bahkan sebagian pendapat daripada penganut Imam Malik mengatakan tidak makruh juga. Yang diharamkan itu adalah duduk di qada'il hajah ala kubur. Itu yang haram. Karena mafihi istihza. Ada unsur merendahkan. Wa'an Abi Sa'idin, dan dari Abi Sa'id. Wa'an Abi Sa'idin, dan dari Abi Sa'id. Radiyah mudah-mudahan meribai siapa Allah Allah anhu, dari Abi Sa'id. Qala, berkata siapa Abi Sa'id. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa, jika datang. Idza jaa, jika datang siapa ahadukum, salah satu dari kalian. Al masjid, pada masjid. Al masjid, pada masjid. Fal yang dur, maka hendaknya melihat siapa ahadukum. Fal yang dur, maka hendaknya melihat siapa
أحدكم. فإن رأى maka jika melihat siapa أحدكم. فإن رأى maka jika melihat siapa أحدكم. Fi na'laihi pada dua sendalnya ahadukum adzan kotoran adzan akan kotoran Aikodaran maksud Aukodaran atau kota atau najis Aukodaran atau najis Falyamsah maka hendaknya mengusap siapa hadiku Falyamsah maka hendaknya mengusap siapa hadiku Wal yusalli dan hendaknya sholat siapa ahadukum Wal yusalli dan hendaknya sholat siapa ahadukum Fihima di dalam keduanya na'laini Fihima di dalam keduanya na'laini Fihima di dalam keduanya na'laini Akhrajahu mengeluarkan akan hadis Akhrajahu mengeluarkan akan hadis siapa Abu Dawud Imam Abu Dawud Wasahahahu dan mensahihkan akan hadis Wasahahahu dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Hadis ini menerangkan sholat di atas sendal itu boleh asal bagian yang terinjak oleh kaki kita ketika kita berdiri di atas sendal itu harus dijamin bahwa dia bersih, suci, tidak ada najisnya, tidak ada kotorannya. Kalau bawahnya sendal itu kotor memang sudah lumrah karena memang tempat untuk berpijak. Tapi kalau bagian yang atas itu harusnya bersih. Nah kalau bersih boleh sholat berdiri di atasnya. Tapi dengan catatan tidak dipakai sendalnya. Berdirinya diinjak sendalnya. Karena kalau dipakai sama dengan memakai sesuatu yang najis dan itu melanggar dalam sholat. Wa'an Abi Hurairata dan dari Abi Hurairah. Wa'an Abi Hurairata dan dari Abi Hurairah. Radhiya mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah anhu dari Abi Hurairah. Radhiya mudah-mudahan meridhoi siapa Allah Allah anhu dari Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abi Hurairah. Qala bersabda siapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fa tahuruhuma at-turabu. Idza wata'a jika menyentuh siapa ahadukum salah satu dari kalian. Siapa ahadukum salah satu dari kalian? Al-adha akan sesuatu yang yang menyakitkan yang kotoran Al-adha akan sesuatu yang menyakitkan Ikhufai dengan dua sepatu kulitnya ahadukum
Bikhufai dengan dua sepatunya, sepatu kulitnya ahadukum. Fatahuruma, maka bermula sucinya khufaihi. Fatahuruma, maka bermula sucinya khufaihi. Itu at-turabu, debu. Itu at-turabu, debu. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis. Akhrajahu, mengeluarkan akan hadis. Siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud? Siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud? Wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadis. Wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadis. Siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban? Siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban? Siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban? Jadi ini bahwa kalau ada orang menginjak kotoran di tanah, sementara dia akan sholat di atasnya, bagaimana cara mensucikannya? Maka cukup dengan mencari debu yang bersih, ditimpakan kepada bagian tanah yang terkena najis. Karena tanah itu yutahir ba'duha ba'dhan, mensucikan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak perlu disiram. Jadi ini orang kalau menginjak najis atau kotoran dengan khufnya, yang dimaksudkan fatahuru mabit turab adalah mensucikan daripada dua tempat yang terkena najis oleh khufnya tadi itu dengan debu. Tapi kalau khuf sebagai pakaian dan lain sebagainya, sucinya tetap harus dengan air. Kecuali najisnya mughallalah, maka airnya dicampur dengan debu. Dan teori cara mensucikan pakaian, mensucikan badan jika terkena najis sudah jelas di dalam tathahara. Nah, kenapa ini harus dengan debu? Ditafsirkan bahwa yang dimaksudkan adalah ini cara mensucikan debu yang terinjak atau tanah yang terinjak oleh khufnya itu. Makna qaulul aqaunil ardi yaduru ba'daha ba'da ayyatu al ardul qadrata tsumma yasilu lil ardi thayyibah al yabisah. Tanah yang terkena kotoran atau najis tadi cukup diuruk dengan tanah yang bersih, itu sudah suci dengan sendirinya. Wa an Muawiyah, dan dari sahabat Muawiyah. Ibnu al-Hakam, Muawiyah Ibnu al-Hakam radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah, Allah. Anhu, dari Muawiyah Ibnu al-Hakam. Qal, berkata siapa Muawiyah? Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini. Inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini. Ini sudah berbeda rukun lagi. Jadi yang pertama dalam bab salat kita bicara masalah waktu salat. Yang kedua berbicara mengenai menutup aurat. Yang ketiga berbicara mengenai suci dari hadas dan najis. Sekarang berbicara mengenai perkara yang terjadi di dalam salat. Inna hadhihi salata, sesungguhnya salat ini. Itulah yang selalu tidak pantas fiha, di dalam hadis salat
Ya, di dalam hadis sholat apa syaitan sesuatu min kalamin nasi dari ucapannya manusia. Min kalamin nasi dari ucapannya manusia. Orang kalau dalam sholat tidak boleh ngomong maksudnya. Semua harus doa, semua harus adhkar, semua harus ayat Quran. Dan bahkan dengan bahasa selain bahasa Arab pun tidak boleh, karena di luar bahasa Arab itu adalah bahasanya manusia. Bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran. Bilisanin Arabiyyin Mubin. Al-Quran itu diturunkan dengan lisan Arab. Innama huwa, sesungguhnya bermula kalam. Innama huwa, sesungguhnya bermula kalam. Orang yang boleh diucapkan dalam sholat itu apa? Itu at-tasbihu tasbih. Itu at-tasbihu tasbih. Wa takbiru dan takbir. Wa qira'atul qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Nanti selain daripada kalimat itu menjadi kalam ajnabi. Kalam ajnabi itu kalam di luar sholat, sehingga kalau dilakukan batalkan sholat. Karena disimpulkan dalam kitab fikih termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah berbicara. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa muslimun, imam muslim. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa muslimun, imam muslim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Marfadin al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. La tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alayha. La tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alayha. Rawahu Muslim. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم على المسجد فلينظر فَإِنَّ عَلَيْهِ أَذًى أَوْ قَدَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم على الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
rabbil alamin dan iqamah assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.